berdasarkan dari material yang akhirnya bisa diolah kembali sehingga menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat daripada kita harus mengeksploitasi virgin material. Selama ini, fakta di lapangan yang masih kami temukan itu adalah sampah-sampah tekstil dari manufaktur terkadang dibakar. Dibakar itu yang artinya juga sudah menciptakan polusi. Kemudian yang kedua, mereka suka menimbun di dalam tanah. Kalau mereka tahu bahwa kami bisa mengolah sampah, harusnya itu menjadi jalan keluar yang lebih baik daripada harus ditimbun di dalam tanah. Dengan asumsi 2 meter saja, sebenarnya kalian sudah membantu kami untuk mendaur ulang 3 pakaian gitu. Jadi perbandingan 1:3.